Halo semuanya, kembali lagi bersamaku. Di video kali ini kita akan bahas event baru yang akan segera hadir di FGO server CP ya. Seperti yang kita tahu, kemarin kita kedatangan pengumuman yang besar sekali karena FGO akan mengadakan kolaborasi kembali dengan seri yang lainnya, yaitu Mahoutsuka no Yoru atau biasa dikenal dengan Mahoyo. Event kolaborasi antara FGO dan juga Mahoyo ini bertepatan dengan ketika Mahoyo mendapatkan adaptasi anime dari studio Ufotable ya. Satu tahun kemarin dia ngerilis PV pertamanya, dan sampai sekarang atau lebih tepatnya 2 tahun lebih anime Mahoyo ini belum ada tanda-tanda untuk perilisan juga, namun malah udah collab dengan game FGO. Namun yang pasti untuk ceritanya nanti akan sangat menarik ya, apalagi untuk lore di luar FGO itu aku jujur gak terlalu mengikuti. Contohnya saja seperti Karano Kyokai, lalu si Tsukihime, lalu ada juga Lord Elmelo, itu aku gak terlalu mengikuti. Jadi kalau event-event seperti ini tuh ceritanya nantinya pasti akan sangat menarik. Jika melihat sinopsis umum jalan ceritanya itu lumayan cukup menarik ya. Seorang wanita muda yang punya sirkuit sihir yang hidup di dunia modern. Banyak yang bilang kalau seri Mahoyo ini akan lebih berfokus kepada sihir ya. Jadi di Nasuver sendiri itu sihir adalah komponen yang sangat penting. Nah, di seri Mahoyo ini akan lebih diperdalam lagi apa itu sebenarnya sihir dan bagaimanakah cara sihir bekerja. Seperti halnya game Fate Stay Night, seri Mahoyo ini juga asalnya dari visual novel. Jadi bagi kalian yang mungkin sudah pernah bermain visual novelnya Mahoyo, kalian bisa berbagi di sini juga pengalaman bermain game tersebut. Apakah memang sebagus itu? Baik itu dari jalan cerita, lalu ada storytellingnya juga, atau world buildingnya itu bagaimana, kalian bisa share di sini untuk bagi-bagi pengalaman kalian bermain game tersebut. Namun tentu saja jika ada event kolaborasi seperti ini, hal yang pasti ditunggu tentu saja adalah siapakah karakter dari Mahoyo yang bakalan menjadi servant atau yang bakalan jadi playable. Jika melihat dari kolaborasi event sebelumnya, yaitu dari Fate Samurai Remnant, itu bakalan ada 3 karakter yang akan playable atau jadi servant di game FGO. Satunya adalah Freebies, lalu yang dua adalah servant SR dan juga SSR. Apakah polanya akan seperti itu? Kemungkinan besar ya seperti itu. Namun kembali lagi untuk seri Mahoyo ini aku gak terlalu mengikuti, jadi siapa saja karakter-karakter yang bakalan playable aku juga gak tahu yang mana yang bagus, yang mana yang akan playable. Yang aku tahu hanya 2 karakter yang kemungkinan besar bakalan playable. Satunya adalah MC-nya yaitu Aoko Aozaki, dan yang satunya lagi adalah si Alice ya, yang ada di sebelah MC pada preview trailer. Kalau kalian berharapnya siapa guys untuk karakter playable dari seri Mahoyo yang bisa dimainkan nantinya di seri FGO? Dan tentu kalian pastinya harus siapin banyak SK ya untuk ngeborong karakter-karakter yang bakalan rilis untuk seri kolaborasi antara FGO dan Mahoyo ini. Dan aku sendiri jujur saja setelah kemarin Order Call 2, SK ku sekarat banget ya, udah borong karakter-karakter yang rilis di Order Call 2 kemarin. Jadi di sini aku juga masih ngumpulin untuk nantinya event kolaborasi antara FGO dan juga Mahoyo, dan bisa gacha karakter-karakternya. Baiklah, mungkin cukup itu untuk pembahasan kolaborasi event antara FGO dan juga Mahoyo ya. Jadi kalian siap-siap aja untuk SK kalian jika kalian memang ingin gacha karakter-karakter dari Mahoyo yang bakalan jadi servant. Dan nantinya jika memang sudah hampir mendekati untuk event kolaborasinya, bakalan ada campaign untuk pre-release-nya. Jadi jika memang sudah rilis, kita akan bahas untuk campaign-nya. Oke, mungkin cukup itu untuk pembahasan kali ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.